di sini? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, all of yours. Happy birthday. Yeah, tiga, dua, satu. Aduh, iya, dengan dipotongnya kue dan timun menandakan usia rumah sakit awal gue sedangkan sudah 16 tahun, iya, musiknya sudah dicari di sini. Jadi hari ini kita juga sangat berbahagia sudah bisa memberikan suatu jawaban dari masalah di mana kita sudah membuat suatu klinik yang namanya otomedik sport klinik di Batam. Otomedik sport klinik di Batam ini adalah suatu klinik terpadu yang paripurna yang di dalamnya akan kita memberikan suatu pelayanan baik pada cedera olahraga non atlet maupun atlet yang profesional. Yang terdiri paling minimal kita ada 3 pendekatan, yaitu pertama kita pendekatan comprehensive assessment, artinya kita memberikan assessment yang komprehensif mulai dari penilaian pasien masuk, kemudian kita melakukan treatment, kemudian kita juga akan koordinasikan, integrasikan dengan pemeriksaan penunjang yang kita punya, yaitu pada pasien dengan cedera olahraga kita sudah memiliki alat diagnostik mulai yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Satu-satunya sementara ada di Kepri di Kota Batam. Satu-satunya. Jadi ini adalah klinik satu-satunya yang ada di Kepri dan satu-satunya yang ada di Batam juga. Ya. Secara untuk umum nih Pak, untuk umum ya. Untuk umum, ya ini dibuka untuk umum, ya baik apa namanya karyawan ataupun para pecinta olahraga ataupun atlet profesional, kita terima semua, kita terbuka berikan semua. Ya, ya. Visi 2023 dengan hal-hal sesuatu yang luar biasa. Artinya pada tahun depan kita itu akreditasi, rehabilitasi GCI lagi untuk yang ketiga kali, SNARS, kemudian juga tentunya digitalisasi di semua bidang pelayanan, kemudian juga implementasi budaya prima dalam pelayanan sehari-hari. Jadi itu yang dimaksud dengan amazing journey. Dan kegiatan internalnya ini bersifat fun dan edukatif. Nah, artinya ada ilmiahnya juga. Tadi mungkin teman-teman lihat bahwa mereka ada lomba jurnal ini, membaca jurnal bahasa Inggris yang terbaru yang bisa diaplikasikan di masa di awal musim ini. Kemudian yang kedua lomba fiskal, menjemputkan untuk
mendapatkan stiker. Kemudian untuk yang CSR-nya adalah donor darah, juga gratis. Untuk puncaknya, Bu? Hari ini puncak semua. Kalau biasanya saat ini adalah menggunakan medical report, jadi sekarang dokter tidak membawa berkas, menulis di berkas lagi, tapi menulis di medical report. Kemudian kita juga layanannya via online untuk appointment, kemudian juga untuk apa namanya voting harian pokok. Sudah lewat online semuanya, dan kita menuju paperless. Dan untuk hasil-hasil radiologi pasien dan laboratorium, kita kirim via email. Jadi tidak ada lagi kita menggunakan kertas, karena sesuai dengan kebijakan kita menuju masyarakat, kita bantu pemerintah. Ya. Itu sudah jalan atau mau dilakukan? Sudah jalan. 2019 ini terakhir ya? Ya, 2019 ya udah ininya lah. Take off-nya. Ini kan sudah ada. Nanti di 2020 nanti tidak ada lagi yang bernamanya kertas ya, Bu ya. Ya, cuman editor kami saat ini untuk pengiriman hasil laboratorium ini mungkin masyarakat belum banyak terbiasa punya email. Nah, inilah yang kita sekarang edukasi dan sosialisasi. Tapi lucunya juga mereka punya Facebook semuanya. Bu, terkait soal sport klinik ya, menurut aku tahu sih di pembukaan ini ada promo yang ini sebenarnya kan lebih daripada tindakan ya. Tapi ada juga promo hari ulang tahun di ini ya, medical check up, mamografi, itu memang harganya luar biasa selama ini ya. Sebulan ya? Iya, sebulan ini. Bulan ini harga khusus. Berapa untuk mama? 200 ribu. Dan ini sudah bisa screening untuk kanker payudara. 200 ribu ya? Kalau normalnya? Normalnya 400. Jadi sekolah 50 ribu. Ya. Harapannya Bu, ke depan Bu, di hari ulang tahun ke-16 ini? Ya, ya kami bisa dalam survive dan menggunakan pelayanan yang terbaik ya di Capri. Dan tentu ini adalah salah satu aset mampu bersaing lah di level internasional walaupun berada di pulau terluar Indonesia ya, ini kan pulau terluar ya, pulau terluar Indonesia dekat dengan Singapura. Jadi ya kita juga bangga lah kayak Capri punya sertifikasi internasional dan layanannya juga udah sama lah dengan apa namanya di bidang mutu ya. Terutama karena di CI ini kan banyak mutu yang terjadi di kekuasaan, kita bisa bersaing juga dengan negara Malaysia, Singapura, dan kita sama lah. Dan kita juga tercatat di Asia, kita bakal mantap ini di dalam 100 terbaik pada tahun sebelumnya. Tapi kita mau lihat lagi.